budak babos yang tengah menonton dan tengah mengorek. Apa-apalah yang kau buat tu, semoga semua sihat-sihat. Mana-mana yang kuat mengetum, yang kuat berpamoga siang ke malam tu, elok-eloklah korang kurangkan sikit mendalah tu. Aku risau, takut daripada minum biasa untuk kesihatan, korang terbuat pula jadi agak-agak. Itu yang kita risau. Lepas tu, kisahlah mak ayah kau juga. Pesan dekat mak kau. Bukan suruh nak pesan dia pergi Avon ada sale ke apa, bukan. Ini pesan, cakaplah dengan dia. Waktu-waktu maghrib tu tak payah dilayan cerita penipu maghrib tu. Itu semua nak bagi mereka je tak maghrib, kau tahu. Sebab kalau dilayan, kalau kau tengok betul-betul, cerita dia sama je. Cerita pasal perempuan ni, dia orang miskin daripada kampung. Lepas tu datang ke bandar, kerja dengan orang kaya. Lepas tu yang jadi bos dalam office tu pula, anak orang kaya, muka memang orang cakap tarap-tarap, yang jenis pakai tencur dekat muka. Yang bapak lelaki ni pula berkenan dengan perempuan tu sebab ayu. Kalau mandi swimming pool pun pakai baju kurung lah orang cakap. Jadi lelaki tu punya bapak pun berkenan. Dah berkenan, yang lelaki ni tak nak sebab dah ada girlfriend. Lepas tu dah kena kahwin paksa. Mula-mula tu memang tak sayang lah, tak suka apa bagai semua. Masuk 2-3 episod, dah gua-gua haiwan dalam bilik. Lelaki tu pun sayang dekat perempuan tu. Dah sayang-sayang bagai, tiba-tiba ex-girlfriend lelaki tu pula datang. Ganggu rumah tangga, yang mak mentua dia pula sokong ex-girlfriend apa semua. Last kali, episod yang terakhir, bini dia dah menyirap, bini dia jadi rider kat perik. Bangang cerita dia tu betul lah. Bodoh! Kau tengok macam Samsul Yusof. Samsul Yusof punya cerita memang ngam. Aku semua cerita-cerita dia memang kena dengan tekak aku. Lagi-lagi cerita hantu tu yang serap tu lah. Yang M. Nasir berlakon tu. Cerita apa tu? Cerita hantu tu. Yang ada iblis jerit. Dialah Dajjal Night Chris. Cerita Kunafa. Kunafa. Hantu-hantu dalam cerita dia seram. Bodoh betul. Memang terkejut-terkejut. Dah lah, aku direct terus lah. Malas aku nak pergi kias ni. Aku ni pun busy, kau tahu. Aku kan influencer. Aku buat video ni pun sebab dah tak tahan sangat dah ni. Nasib baik tadi, aku tak tumbuk acik kedai kuih depan rumah aku tahu. Aku tanya dia, "Cik, karipap yang acik jual ni inti apa?" Kau tahu tak dia jawab apa? Dia cakap karipap tu, inti dia, inti college. Tui. Cik, kau tengok ni cik lagi sekali kau buat hal dengan aku cik. Memang aku akan hantar kau ke rahmatullah awal daripada tarikh sebenar, kau tahu. Macam inilah cerita dia. Yang buat betul-betul aku panas ni. Panas dia tahap apa kau tahu. Sampai ke alur mencirit. Aku panas betul. Ada satu musibat ni. Dia dilahirkan sempurna. Baguslah. Ada akal, ada fikiran. Sempurna tubuh badan. Dia tak buat hati pula dengan apa yang dibagi Tuhan. Dia modified pula lagi kerja Tuhan. Dia ni perempuan. Nak dimodifikan diri dia sendiri tu jadi sebatang jantan. Yang belah bawah tu daripada bentuk ikan pari. Nak diubahnya jadi ikan bandar raya. Bahlul kau akan dengar aku cakap. Kedai cat mana yang boleh simen terowong menora kat belah bawah kau tu? Bangang! Ramai pula aku tengok sekarang ni betina nak jadi jantan akhir-akhir zaman ni, kau tahu. Tak payahlah sibuk jadi jantan. Kalau kau selagi tak pernah rasa daging tetel tersangkut dekat zip pada tahap skala 6, kau tak payah sibuk jadi jantan lah, bodoh. Anjing kau ni dengan rambut pacak kepala otak kau tu, rambut-rambut dari bogat bodoh. Kalau rambut pacak mana ada zaman bangang. Sekarang rambut wak konyok. Betul. Kalau pijak kau bodoh punya syaitan carbon fiber. Isu meeting kita tadi, minta maaf aku kena tukar location meeting kita. Sebab apa? Tadi aku nak buat meeting kat sana, tapi sebab kerana hujan dah turun, rahmat Tuhan turun, kita kena bersyukur betul. Bukan rahmat mega. Rahmat mega yang nyanyi lagu Nirmala, itu pekerjadah. Apa yang aku nak cerita ni pasal satu isu. Rakyat-rakyat dan netizen dekat Malaysia ni gelarkan diorang ni budak-budak pengkit. Apa? Adik kau Dajjal satu dah join pengkit dekat sekolah. Ni biar benar. Itu bukan pengkit. Itu pengangkap, bodoh. Anjinglah kau ni. Kata darah je mulut kau menyebut. Itu pengangkap. Aku terangkan kat kau ni satu-satu. Kau ni betul-betul lah. Katanya akal ni memang saing-saing Samsung Corby. Aku ingat kau ni. Yang adik kau masuk dekat sekolah tu badan beruniform, pengangkap. Yang awek kau pakai dekat gigi tu, yang gigi dia macam Ronaldinho tu, itu pendakap gigi. Yang aku cakap sekarang ni, ini pengkit. Bahalul menyusahkan orang. Pasal nak menerangkan pengkit tu je, dah jadi filem dah cerita ni. Pengkit ni, kerenah dia macam mana kau tahu? Kerenah dia ni, dia ni jadi suka custom kemaluan dia. Custom kemaluan. Orang paling tinggi custom G-Shock. Dia custom kemaluan. Dia ni pula minat bercinta sesama jenis jantina. Kau dengar aku cakap ni, bodoh. Bangang dengan rambut pacak, bodoh. Blonde kau tu dah macam, daripada jauh dah macam kontos dah bangang. Kau dengar aku cakap ni. Engkau tu tahu sumbat. Kan nak bergesek pula sesama tahu sumbat. Lepas tu nak ada cicah sos. Kau jangan lalu depan aku lah. Dengan kuci Vios aku tetap bawah dagung kau lah, bodoh. Bangang nyorang.
Aku ni lah yang nak masuk macam-macam jenis pertubuhan. Kau cakap je lah stiker apa yang tak ada kat cermin kereta aku tu. Kalau kata aku buka buah dekat kedai Mac Kelantan, confirm-confirm aku akan dapat free tom yum botek. Nggak tahu, punyalah garing. Terlalu garing aku ni, nggak tahu. Itu pun aku masih tak berani lagi nak cabar Tuhan macam kau, anjing. Langsung tak jaga alam flora dan fauna. Orang isap flavor mango, orang isap flavor nati tobacco. Engkau bodoh. Ada ke letak dalam vape Kodomo Lion? Memanglah bodoh kau dengan... Hey, bodohlah kau. Kau jangan cakap buat apa-apa lah. Aku pecah anjimin ni kan. Kes yang aku nak meeting dengan korang ni lagi teruk. Kau tahu musibat bodoh pengkit ni buat. Dia pergi Mekah. Itu tak ada masalah. Dia nak beramal. Yang tak ngamsoi ni, pergi Mekah buat amalan. Kau tahu tak dia pakai apa? Dia dengan berupa pengkit bodoh dia tu, muka macam bontot sugar glider tu, dia boleh pusing depan Kaabah dengan pakai ihram. Pakaian ihram ni hanya boleh dipakai lelaki. Sebab apa? Pakaian tu memang terbuka belah bahu ni sampai ke dada. Punyalah berani kau ni. Kau betul-betul berani. Kau betul-betul cabar Tuhan kau ni. Hey, bodoh kau ni. Hey, jap. Kau tunggu jap. Kau tunggu. Kau jangan pergi mana. Bodoh. Hey. Ha, hello. Ha. Aku jap. Aku tanya. Kata. Babi. Babi kau laku. Babi pun tanya. Kau bermasalah kau ni. Mekah tu tanah suci. Tempat orang beramal. Tempat orang nak menghapuskan dosa. Dekat Mekah ni orang sanggup bermati-matian untuk memperjuangkan Islam. Kau datang dengan cermin mata TikTok shop kata. Dalam IC pun muka dah hodoh. Kau bayangkan kalau photo state IC. Kau bayangkan muka kau. Kau pun masa photo state tu muka kau macam binatang. Kau dengar aku cakap. Itu tempat orang datang nak beramal lah. Aku pening lah. Dia ni jenis bangang eh. Sebijik macam customer Shopee. Bila dah dapat barang, orang suruh komen pasal barang. Dia sibuk tulis komen barang cepat sampai. Seller sangat bagus melayan. Bungkusan sangat kemas. Habis barang yang kau dapat tu kau pergi bakar ke apa, bodoh? Komen pasal barang tu, bukan pasal parcel punya bungkusan. Iblis, sebabkan kau lah barang Shopee aku selalu sampai lambat. Kau tahu, ini aku nak tunjuk kat kau. Aku nak show off dekat kau sikit. Biasalah, beli handphone bayar bulan-bulan, mesti letak handphone atas meja. Terbalikkan mesti nak nampak logo Apple, betul? Semalam aku ada beli barang baru. Ha, ni aku nak tunjuk kau sikit. Masa ni je aku dapat nak riak takabur dengan kau. Ha, kau jangan pergi mana, kau pergi tengok benda tu. Apa benda jadah yang aku beli. Bagi aku buka helmet dulu, dah macam kasawan bodoh pula pagi-pagi ni pakai helmet macam ni. Aku kan dah modified motor apa bagai ni. Bini aku pula pau barang. Dia nak handphone baru. Kalau boleh aku nak bagi dia pakai Android. Tak nak, dia nak pakai iPhone juga. Aku kalau boleh nak ngelak dia pakai iPhone ni. Bukan apa, tak nak jadi macam jiran aku. Jiran aku ni dia pakai iPhone. Pakai iPhone tak apa lagi. Tapi masa semayang Jumaat, masa angkat takbir tu, kau tak payahlah pegang iPhone tu sekali, setan. Pegang iPhone tu tak apa lagi. Dia siap buka torchlight. Dah bila ingat cahaya tu, malaikat maut nak datang menjemput dia. Dah satu hal. Hello, aku nak tanya kau sikit. Kau kan jadi tentera Dajjal yang first batch. Ni mana kedai iPhone yang orang cakap murah dan paling yippie? Setia Alam Studio iFig iOS. Kau send location sekarang. Location je, kau jangan hantar pula link Telegram. Bibi bertemu dengan Bibi. Dia punya pintu eh, macam rumah urut tu. Oh, kita masuk. Mari. Assalamualaikum, ya ahli kubur. Ya bang, selamat datang bang. Aku datang sini bukanlah nak ajak kau main spirit ke apa ke kan. Aku tadi call lah budak-budak aku. Kau tahu aku budak pangkah burung, apa cik sereng, semua aku bergaul. Dia bagi tahu yang iFig iOS Studio ni ada jual iPhone murah ngam. Ya bang, jangan marah, sabar bang. Abang nampak barang ni sekarang ni. Sebaik abang duduk dulu. iFig iOS Studio ni boleh percaya ke? Dah berapa lama kau menjaga ni? Kita dah beroperasi lebih daripada 10 tahun. Hey, so, kau nak pergi mana? Kulu kilis, sat batu ke apa kau duduk sini? Face iOS Studio ni dah beroperasi lebih daripada 10 tahun. Aku nak ambil iPhone 13 Pro Max. Ha, kalau boleh aku nak seat leather. Ha, jadi aku bayar terus lagi tu. Sabar bang. Ha, dekat sini kita ada buat installment. Oh. Macam mana nak apply? Ha. Perlukan payslip 1 bulan. Okay. Gambar IC depan belakang bagi kat saya. Yang paling penting, zero deposit. Ya. Akai dulu sebulan. Nanti-nanti je bayar. Siapalah sebijik macam bini member aku. Member aku, bini dia, dia bayar bulan-bulan kat Aeon. Kira ngam, ada bayar bulan-bulan. Sebab apa? Aku duit dah kering dah ni. Itu hari aku pergi Terengganu, ada RZ member. Oh, pergi juga? Pergi. Orang pergi 2 hari kan, aku 4 hari. Oi. Lebih ke air buah. Ini saya agreement dulu. Alright. Sebelum, sementara abang saya agreement, bagi saya IC dengan... Oh, IC. Nak IC juga? Dengan Sri Gaji. Sri Gaji? Sri Gaji, abang PDF saya. Tak PDF apa? Lah. Aku hantar PDF. Bang, saya dah cek. Okay. IC ni. Aha. Tak pernah sangkut mana-mana urin ni. Oh, tak. Memang tak cantik. Memang cantik. Oh,
OEM pun aku. Ah ni. Wow. Ni babang dah wow. Settle dah. Eh, jadi pula kerja korang. Aku tak tahulah staff korang ni aku ingat minum ketum macam dengan vitagen lah. Oh. Bini aku confirm seronok dia dapat ni. Maknanya projek aku yang terbekalai nak buat baby kembar tu malam ni kerja di on lah tu. Takkan tak ada manis-manis, takkan telefon je. Oh, ada. Ada. Eh gimik. Kita ada bagi earphone, car holder. Kita bagi case, power bank. Aku target dapat baju hujan ke element free pun okey. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ha, aku buat lu dah kata. Jap. Siapa? Ada lagi. Ha? Beli ke ataupun repair ke okay. Lebih RM250 boleh masuk tangan ambil hadiah dalam ni. Dia ada makan lah dalam ni. Tak. Dapat RM10. Ada lagi. Kita ada buat kontes juga. Ada kontes? Ada. Siapa yang bertuah, dapat menang RM10,000 cash. Lagi satu, kita bagi trip percutian ke Bali 4 hari 3 malam. Tu kalau nak dapat masuk jabatan bertuah tu bila last tu? Last 31 hari bulan Ogos. Merdeka. Kan aku pulang dulu ke rumah tuah Pulang ke rumah tuah. Jangan. Pulang ke rumah. Jadi kalau siapa-siapa nak beli iPad ke iPhone, kau boleh datang ke iFig iOS Studio dekat Setia Alam. Balik pada meeting kita tadi. Pasal buat hal kat Mekah ni sebelum ni ada juga jadi kes macam ni. Aku ada juga bincang pasal hal tu. Aku ada juga buat meeting. Tapi tak nak aku sebut nama dia siapa. Takkanlah aku nak promosikan Animal Planet dalam channel aku ni. Sama jenis musibatnya. Sama level orang cakap. Jenis pergi Mekah saja nak buat hal, saja nak buat video, nak promosi di daripada Malaysia, bawa jantina edit dia tu sampailah ke tanah Mekah. Jenis hanjing. Kita jiwa mak kilau, mesti kita nak berbantuan, betul? Budak pengkit pergi ke Mekah, nak bawa earphone, terbawa setan. Tahanat iblis ni rupanya tak nak berubah. Inilah dia, beras cap rambutan. Kau tengoklah sendiri macam mana sekarang ni dekat Arab Saudi. Pemimpin dia sendiri pun tak betul. Kau tengoklah sekarang kat Mekah tu ada apa? Ada konsert, ada clubbing. Kau bayangkan dulu diharamkan buat benda-benda macam ni. Jadi tak mustahil lah kalau ada budak-budak pengkit ke, budak penguin ke. Senang-senang je boleh masuk negara Arab. Seronoklah dia orang dapat rosakkan tempat tu. Dia dapat tunjukkan kemeriahan macam mana dia orang rosakkan tanah Mekah tu. Ha, memang dia orang saja nak bagi kau orang marah. Macam mana sekarang aku marah? Aku kalau jumpa si bodoh-bodoh yang suka mengedit kemaluan ni tu terang cakap. Aku ambil lighter kriket tu, aku gesek-gesek kemaluan dia tu sampailah melecet. Lepas tu bubuh kacang hijau nak tengok tumbuh toge ke tak tumbuh toge. Aku ni kira jahat juga tapi tak sampai tahap nak mencabar Tuhan. Dia betul dia tak bagi azab tu, dia tak bagi bala tu direct masa tu juga. Dia bagi kau sakit time kau tengah leka, time kau tengah seronok. Ayah paling mengimak engkau ni. Engkau yang pergi request nak terima bala Tuhan, dah semua atas muka bumi ni pun terima azab yang sama. Yang tak terkait pun sekali-sekali terima bala. Jadi musibat engkau ni. Engkau yang nak jadi manager Dajjal, takkan aku sekali kena hantar resume. Bodoh! Pijak engkau! Jangan siapa-siapa alang gua. Jangan! Tapi! Kau jumpa kau mesti mati aku je. Kau mesti mati. Dah lah aku gerak dululah. Nanti kita jumpa lagi. Aku akan buka meeting lagi okey. Apa-apa lah aku roger dekat IG. Kau janganlah tengok ni, kau jangan biar bodoh macam orang bangang engkau. Semua benda nak percuma. Engkau screenshot lah sikit lepas tu masuk dekat TikTok IG kau, tag aku Bahlul. Kau ingat yang budak pengkit bodoh kata kau jangan eh? Aku jumpa engkau bodoh dekat R&R ke? R&R memang hentian rehat sekejap. Tapi aku rehatkan kau selama-lamanya nanti kat R&R tu. Aku standby ya kat depan toilet R&R tu. Kau keluar ya, aku suat kepala engkau. Apa-apa pun kau kena ingat pesanan aku. Kita ni hidup kat dunia, tak ada apa-apa taraf, tak ada apa-apa perbezaan. Tak kisahlah bapak engkau bawa Mercedes Amjing ke AMG, kan macam Amjing tu. Kita semua sama taraf. Yang membezakan kita ni satu je. Kita ni ingat Tuhan sama tak macam Tuhan ingat kita setiap saat. Ha, deep betul, deep. Come on, aku budak tarikah Abim kot. Surah Tabat Yada aku hafal. Ha. Umel. Ya man, motor sprintas aku. Setakat budak ESR tu. Kau cakap dengan dia, bos buka game. Ni, apa-apa pun. Salam sapit, yinnadi lewa, sati wa, gani lewa. Leceng so ah, lebo kong se, lebo tau cho ah, lebo to ah. Leceng se ye mo le ta cho ah. Yip man ah, le tay se po kong ah. Sapit, yinnadi lewa, sati wa, gani lewa. Apa bos, sapit. Danger!